والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن خلاص. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Boleh tepuk tangan untuk Fahri. Fahri dari Malang. Iya, mamanya Fahri. Yuk tepuk tangan untuk mamanya Fahri. Wah, pas unyu-unyu nih bajunya sama Fahri. Sehat mah? Alhamdulillah sehat. Sudah lega mah? Alhamdulillah. Ya. Tadi ngelihat di layar kaca, tahun lalu masih melihat anak-anak lain tampil di sana, sekarang anak mama sendiri ya. Alhamdulillah. Bagaimana bacaannya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim untuk Dek Fakhri. Masyaallah. Jempol. Wah, wow, masyaallah. Jempol. Iya. Masyaallah, memang bacaannya dari mulai ta'awuz, basmalah, itu huruf apa Dek Fahri ini membacanya dengan tenang. Tenang itu juga kelihatan di makhraj-makhrajnya, huruf-hurufnya. Jadi dari Kak Nabila tidak ada komentar dari segi makhraj. Oh iya, masya Allah, jempol untuk Fahri. Alhamdulillah. Bi, silakan Bi. Benar Fahri, masya Allah luar biasa. Jadi ketika Kak Nabila menyebutkan bahwa Fahri membaca dengan tenang, itu akhlak seorang ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu dia selalu tenang. Tenang itu bukan loyo. Jadi huruf demi huruf dilafalkan dengan tepat, panjang pendeknya tepat. Ternyata Kak Irfan, ketika para ulama dulu pernah membahas tentang khusyuk. Nah, ini banyak orang salah paham, Kak Irfan. Jadi ketika membahas tentang khusyuk, khasyi'un, mereka menyangka bahwa khusyuk itu artinya bahwa ketika Anda sholat, lupakan semua pekerjaan, tinggalkan semua kegiatan. Pokoknya kamu lupa, lupa sekitar kamu, lupa apapun, sampai lupa rakaatnya, Kak Irfan. Nah, itu sampai lupa rakaat. Iya, jadi sebetulnya orang sholat itu tetap ingat sesuatu. Ya, ya. Dia masih, Nabi masih mendengar suara anak kecil yang menangis. Makanya ketika Nabi jadi imam sholat subuh, Nabi itu ketika mendengar anak bayi menangis, Nabi membaca surat yang agak pendek. Biasanya baca surat yang agak panjang. Karena apa? Karena Nabi tahu ini ibunya sedang membawa anak kecil supaya tidak tidak terganggu perasaannya. Kehusuan semua jamaah. Ya, semua ulama tafsir mengatakan khasyi'un artinya sakinun, khusyuk artinya tenang,
tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jangan bikin janji, Kak Irfan. Tunggu dong 5 menit ya aku sholat. Ya sholat apa, Kak Irfan? Harus khusyuk, harus tenang, beri waktu untuk sholat. Nah itulah makna ketenangan. Dan seperti itu tadi Fahri membaca Quran luar biasa. Betul, tenang, khusyuk dan tumaninah ya. Hebat. Terima kasih ya Biamir Faisalfar. Silahkan, Ustaz Deden ditambahkan. Hafalan Fahri ini benar-benar mulus. Dan betul, di antara kunci agar punya hafalan mutqin itu tidak tergesa-gesa. Dalam hal ini surah Thaha ayat 114 mengatakan wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Dan janganlah kamu tergesa-gesa dengan Al-Qur'an sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Rasulullah pernah ketika malaikat Jibril sedang membacakan ayat, Rasul segera menirukan apa yang dibacakan malaikat Jibril. Dan upaya itu ditegur oleh Allah, karena upaya itu sama sekali tidak akan menambah hafalan, tidak akan menambah mutqin hafalan, justru akan merusak hafalan. Membaca tenang, dan mohon maaf, menghafal itu, ya, saya punya prinsip dalam diri saya ketika waktu menghafal Quran. Menghafal Quran bukan untuk diburu-buru, tapi juga bukan untuk ditunda-tunda. Sehingga santai saja, jalani dengan sakinun, khasyi'un, seperti itu tadi. Dan yang harus juga ditekankan di dalam hati ini ketika menghafal Quran, bahwa menghafal Al-Quran itu bukan untuk sekedar hafal, tetapi untuk semakin dicintai Allah. Bisa jadi hafalannya tidak dapat, tetapi cinta Allahnya bisa diraih. Ya. Masya Allah. Jadi jangan bernafsu juga untuk menghafal, tujuannya baik, tapi karena nafsu jadi bernafsu itu harus menggapai ridho Allah. Itu dia. Terima kasih Dewa Juri, tepuk tangan untuk Dewa Juri yang luar biasa ini. Fahri, kalau Fahri mulai menghafal Al-Qurannya umur berapa? 6. Umur 6 tahun, jadi baru baru menghafal? Masya Allah, kita itu soalnya dari memang dari keluarga yang bukan dari background keluarga yang ada apa ya, penghafal ya, Quran. Penghafal Quran. Mm-hmm. Jadi sama-sama belajar. Jadi malah orang tua Fahri, saya sama ayahnya Fahri ini lebih belajar ke Fahri. Oh gitu. Jadi ini baru sekarang ini. Tapi cepat sekali berarti menghafalnya ya. Alhamdulillah. Tuh berarti semangat semuanya. Balapan sama mama, sama siapa? Papa. Sama papa balapan. Duluan hafal sampai 30 juz. Oke? Okay? Amin. Amin. Insyaallah mudah-mudahan kita juga semangat. Terima kasih. Ucapkan salam, Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Fahri Malang.